Setelah perjanjian Aqabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi satu mimpi dan Nabi menyebutkan ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di dalam mimpiku yang mana aku akan berhijrah daripada Makkah ke satu bumi yang dipenuhi dengan buah-buah tamar. Fadhahaba wahali ilal yamamah au hajar. Kata Nabi, aku menyangka ia adalah bumi yamamah ataupun bumi hajar, iaitu bumi yang subur dengan buah-buah tamarnya. Kemudian kata Nabi, fa'idha hiyal madinatu Yathrib. Akan tetapi ia adalah menuju kepada kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini, diberikan kita nikmat kesihatan dan juga diberikan kita nikmat kelapangan waktu dan juga diberikan nikmat iman sehingga Allah Taala membantu kita, memberikan kekuatan sehingga dapat hadir ke dalam rumah Allah, menunaikan salat sejarah jemaah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah dan terus menerangi cahaya perjalanan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi pengajian sirah kita, iaitu bicara berkaitan tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran kepada kita dan menjadi teladan yang kita boleh contohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk mukadimah malam ni, tuan-tuan, sempena kita dah berada di dalam bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ni, tuan-tuan, adalah sebahagian daripada salah satu empat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan haram, bulan haram, iaitu Rejab, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Tiga bulan yang berkembar, namun Rejab itu diawalkan satu bulan lebih awal daripada tiga bulan yang lainnya. Baik, bulan Rejab ni, tuan-tuan, seperti mana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yang mana Allah sendiri menyebutkan sebagai bulan haram. Bulan haram ni, tuan-tuan, bukanlah bererti halal ataupun haram, tapi haram dekat sini adalah seperti mana yang kita faham berkaitan tentang tanah haram. Yang mana kata Abdullah bin Abbas, apabila seseorang melakukan satu amal saleh di dalam bulan haram, Allah akan menggandakan pahalanya, dan sesiapa yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram, maka Allah Ta'ala akan menggandakan azabnya. Dan sebab itu Al-Imam Abu Bakar Al-Bakhi menyebutkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataif Ma'arif, bulan Rejab ini, tuan-tuan, disebut sebagai bulan kita bercucuk tanam. Sebab kesempurnaan Ramadan adalah ditentukan bagaimana kita menyempurnakan Rejab kita. Kesempurnaan Ramadan bukan bermula pada satu Ramadan. Kesempurnaan Ramadan adalah bermula pada bulan Rejab. Kalau Ramadan itu adalah hari peperiksaan, tuan-tuan, trial dia bukan Ramadan. Trialnya adalah pada bulan Syaban dan juga Rejab.
Trialnya pada bulan Rejab dan juga Syaban. Ramadan itu adalah yang sebenar-benarnya. Jadi kata Al-Imam Abu Bakar Al-Bakhi menyebutkan Rejab adalah bulan kita bercucuk tanam secara paksaan bermujahadah. Sebab itu Allah letakkan ia sebagai bulan haram. Seperti mana ada orang pergi umrah tuan-tuan, kalau sebelum itu dia tak solat, sebelum itu dia tak menutup aurat, sampai ke tanah haram tuan-tuan, dia mesti paksa dirinya untuk cukupkan solat fardunya. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau saya tak cukupkan solat fardu, kalau saya melakukan maksiat, mungkin Allah bayar cash. Macam tu kefahaman dia. Jadi Allah jadikan tuan-tuan bulan Rejab sebagai bulan haram, yang mana bulan ini tuan-tuan lebih utama daripada tanah haram. Sebab tanah haram dia terikat kepada tempat, bulan haram dia terikat kepada waktu. Sehari 24 jam kalikan dengan 30 hari Rejab tuan-tuan, sepanjang waktu ini adalah bulan haram. Melakukan maksiat, Allah gandakan azab. Melakukan amal soleh, Allah gandakan pahala. Jadi nak ataupun tidak tuan-tuan, kita akan paksa diri kita bermujahadah melakukan amal soleh dan meninggalkan maksiat. Dan ini adalah bulan kita bercucuk tanam. Mungkin dah lama tak baca Quran tuan-tuan, inilah bulannya sebagai permulaan. Kalau sebelum ni dah jarang kita bangun Qiyamul Lail, inilah bulannya untuk kita berusaha semula. Kalau sebelum ini tuan-tuan kita jarang-jarang bersedekah, inilah bulannya untuk kita mulakan semula. Apa-apa amalan yang kita target nak buat pada bulan Ramadan tuan-tuan, inilah tempoh dan waktunya. Sebab apa tuan-tuan, kalau ada orang kata saya nak baca Quran sehari satu juzuk, dia baca tuan-tuan sampai waktu tak cukup stamina tuan-tuan sebab tak biasa buat. Hari esok dia akan kecundang kebiasaannya. Dia akan kecundang. Lusa dia bersemangat balik. Tulet dia akan kecundang. Itu biasa tuan-tuan. Tapi biar dilakukan pada bulan Rejab. Sebab inilah bulan kita bermujahadah. Cuba tengok masa kita berpuasa Ramadan. 1 hingga 10 Ramadan tuan-tuan ada kalanya sukar. Kalau tak sahur kita akan rasa penat. Kalau nak beribadah tu kita masih lagi rasa berat. Tapi bila dah masuk 20 Ramadan, 21 Ramadan, tubuh dah mula rasa ringan. Kalau nak makan masa buka tu pun tuan-tuan, kita tak makan beria sangat pun, kita dah mula makan cuit-cuit dah. Dan ibadah kita dah mula rasa seronok. Tubuh dah mula rasa ringan untuk beribadah. Tapi tuan-tuan, tempohnya pendek. Baru nak pecut tuan-tuan, momentum dah dapat, tiba-tiba dah masuk Syawal, dah beraya dah. Sebenarnya momentum itu adalah bermula pada 1 Ramadan, bukan pada 20 Ramadan. Momentum itu adalah pada 1 Ramadan. Bagaimana nak membina speed tu tuan-tuan, momentum itu bermula daripada Rejab dan juga Syaban. Rejab dan juga Syaban. Kalaulah masjid kita lah, kalau dibenarkan SOP, dibenarkan tuan-tuan nak menjamu berbuka puasa. Misal tuan-tuan mungkin boleh buat war-war-warkan di TV-TV kita, di iklan-iklan kita, ayuh kita berpuasa sunat hari bulan Rejab, Isnin Khamis, hari putih dan sebagainya. Tujuan apa tuan-tuan? Membina suasana. Kita nak ada suasana tu. Tapi kalau masjid kita tak boleh buat sekerana SOP, kita binalah suasana itu di dalam bulan, di dalam rumah kita. Kita ajak pasangan kita, kita ajak keluarga kita bangun sahur, kemudian perbanyakkan membaca Quran, kemudian memperbanyakkan solat malam dan sebagainya. Kitalah yang membina suasananya. Seperti mana bulan Syawal tuan-tuan, suasana tu dah rasa start daripada bulan Ramadan. Tengah bulan Ramadan tu tuan-tuan, orang dah fikir nak Syawal. Sebab apa? Mood itu dibina awal. Dan begitulah yang disebutkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Lataif Ma'arif. Kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi ni akan memperbanyakkan bacaan Quran dan solatnya adalah pada bulan Syaban. Dan mereka mula membayar zakat hartanya pada bulan Syaban. Kenapa? Dia nak membantu orang-orang fakir dan miskin supaya mempersiapkan diri mereka menghadapi Ramadan. Suasana tu dah dapat dah pada bulan Syaban. Jadi kata Al-Imam Abu Bakar Al-Bakhi, start daripada Rejab, bulan kita bercucuk tanam. Masuk bulan Syaban nanti tuan-tuan, ini adalah bulan kita menyiram tanaman.
Kita polish tuan-tuan. Mana yang tak dapat ejas, kita ejas. Yang kurang kefahaman, kita fahamkan. Tambahkan lagi kefahaman dalam bab ibadah Ramadan dan sebagainya. Ibadah-ibadah tu mula kita sempurnakan pada bulan Syaban. Masuk Ramadan tuan-tuan, dia tak tertunggu-tunggu dah. Dia tinggal hanya untuk pecut sahaja. Dan inilah cara yang paling terbaik. Sebab itu, kalau tuan-tuan perhatikan, Rejab bulan haram, Syaban dan Ramadan ini bulan ibadah, kemudian Syawal juga ibadah sebab adanya puasa 6. Kemudian nanti tuan-tuan, lepas Syawal terus masuk Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini adalah bulan haram lagi sekali. Lebih kurang tuan-tuan, 7 bulan kita akan menghadapi bulan-bulan ibadah start daripada Rejab ni. Percaya tuan-tuan, kalau 7 bulan ni jaga sungguh, masuk nanti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lebih kurang ada sekitar dalam 5 bulan tu tuan-tuan, insya-Allah akan membantu kita. Okey, sebenarnya dalam tempoh setahun ni 7 bulan tu 7 bulan ibadah. 5 bulan je tuan-tuan dia agak loose sedikit. Tetapi kalau 7 bulan ni buat yang terbaik tuan-tuan, dia akan menjadi rutin. Dia akan menjadi satu kelaziman kepada kita dan membantu kita menghadapi 5 bulan yang lain. Jadi ambil kesempatan bulan ini tuan-tuan sebagai bulan yang terbaik untuk kita lakukan amal soleh. Persiapkanlah tuan-tuan diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal soleh. Sama-sama kita doa, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan beramal, semoga Allah Ta'ala membantu kita insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah untuk malam ni tuan-tuan kita sambung lagi berkaitan tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjanjian Aqabah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi satu mimpi dan Nabi menyebutkan, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di dalam mimpiku yang mana aku akan berhijrah daripada Mekah ke satu bumi yang dipenuhi dengan buah-buah tamar. Fa dhahaba wa hali ila al-Yamamah aw Hajar. Kata Nabi, aku menyangka ia adalah bumi Yamamah ataupun bumi Hajar, iaitu bumi yang subur dengan buah-buah tamarnya. Kemudian kata Nabi, fa idza hiyal madinatu Yathrib, akan tetapi ia adalah menuju kepada kota Yathrib, iaitu kota yang kotor dan berpenyakit. Sangkaannya ke tempat yang elok, tapi rupa-rupanya adalah menuju kepada tempat yang kotor. Yathrib ni tuan-tuan adalah kota yang berpenyakit dan kota yang kotor asalnya, dan ini adalah kota berperang. Bagaimana penduduknya tuan-tuan sentiasa berperang di antara satu sama yang lain. Tapi kerana itu perintah Allah, Nabi pun perintahkan sahabat-sahabat Nabi untuk berhijrah. Dan mereka tuan-tuan, kalangan sahabat Nabi ni dah mula keluar berhijrah lebih awal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab apa? Nabi berhijrah pada bulan Safar. Kita dah bincang berkaitan tentang Parlimen Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara serentak. Dia kata apa? Ada 11 kabilah mesti keluarkan, ada 11 pemuda yang paling kuat dan terhormat dengan tujuan kita akan membunuh Muhammad secara serentak. Dan cadangan ini dipersetujui oleh Iblis. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang Quraisy, moyang mereka bernama Qusay bin Kilab, melakukan satu perjanjian. Sesiapa yang membunuh satu kabilah, maka mereka akan ada hukum balas. Saya bunuh kabilah sana, maka keluarga saya akan dibalas hukum bunuh juga, nyawa dengan nyawa. Tapi tuan-tuan, kata Abu Jahal, kalau kita 11 kabilah bunuh Muhammad, mustahil Bani Abdul Manaf, iaitu kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menuntut bela kepada 11 kabilah untuk dibunuh pemuda-pemudanya. Okey, jadi tak berbaloi lah tuan-tuan bunuh seorang, tapi 11 lagi akan dibunuh serentak juga. Tak berbaloi. Jadi kata Abu Jahal, paling tidak mereka sepakat untuk kita membayar diat, iaitu pampasan sahaja. Kalau sekadar pampasan, tak ada masalah. Sebab apa? Mereka adalah orang korporat. Duit tu tak jadi masalah, kita bayar saja. Yang penting Muhammad
mati. Tapi lebih jahat lagi tuan-tuan, daripada 11 pemuda yang disubsidikan pedang untuk membunuh Nabi ni tuan-tuan, salah seorangnya adalah Abu Jahal sendiri. Selalunya tuan-tuan, orang kalau jadi mastermind, orang lain yang akan execute, tapi tidak pada Abu Jahal. Dia yang cadang, dia juga yang terlibat, punya berdendam dan bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Bila mereka dah bersetuju tuan-tuan untuk membunuh Nabi, waktu yang sama juga Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Jibril sampai kepada Nabi dan berpesan kepada Nabi, malam ni jangan tidur di tempat tidurmu. Dan itu adalah isyarat Nabi diizinkan untuk berhijrah. Nah, diizinkan. Lalu Nabi pun keluar tuan-tuan daripada rumah baginda Nabi waktu tengah hari menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi keluar pada waktu tengah hari. Kata Aisyah, Nabi tutup kepala Nabi ni dengan kain dan Nabi tutup muka Nabi. Kenapa tuan-tuan? Sebab saat itu Nabi dalam keadaan wanted, nak dibunuh. Okey, nak dibunuh. Jadi Nabi dalam keadaan berselindung ni, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada waktu tengah hari. Kenapa Nabi memilih waktu tengah hari tuan-tuan? Sebab peristiwa hijrah ini berlaku pada musim panas. Dan kebiasaan masyarakat Mekah ketika itu, waktu tengah hari mereka tak keluar daripada rumah. Kebiasaan. Kebiasaannya mereka tak keluar waktu tengah hari tuan-tuan. Sebab panas yang sangat-sangat terik melampau. Jadi mereka tak keluar. Jadi Nabi ambil kesempatan keluar. Sampai di rumah Abu Bakar tuan-tuan, Abu Bakar nampak saja Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tahu yang mana Muhammad sudah mendapat keizinan untuk berhijrah. Nabi tak cakap lagi tuan-tuan, tapi Abu Bakar ni boleh baca dah. Dia kata Nabi SAW nak keluar berhijrah, dah diizinkan oleh Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di sini tuan-tuan, dalam peristiwa ini ada dua perkara yang kita boleh belajar. Iaitu Abu Bakar dan juga Nabi SAW ni tuan-tuan memang bijak. Sangat bijak. Sebab Nabi SAW memilih waktu yang sesuai untuk keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar pula tuan-tuan tak dapat lagi apa-apa berita daripada Nabi. Hanya nampak Nabi ke rumahnya, dah tahu dah kita nak berhijrah dah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dua-dua ni Allah dah persiapkan mereka. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Nabi dan juga Abu Bakar ni berkongsi, kita kata background yang sama. Dua-dua ni adalah ahli perniagaan. Nabi berniaga, Abu Bakar As-Siddiq pun berniaga. Kenapa dipilih mereka ni sebagai ahli perniaga tuan-tuan? Sebab kebiasaannya ahli perniagaan ini, orang yang berniaga ni tuan-tuan, dia boleh baca pasaran dan dia boleh baca suasana keadaan ataupun manusia yang berada di sekitar dia. Kan bila nak berniaga tuan-tuan, oh sekarang dah masuk Rejab, nak Syakban ni, kita tukar kita punya bisnes, kita jual kurma pula. Orang lain tak nampak, kita dah nampak. Peluang tu dah nampak. Begitulah Nabi dan juga Abu Bakar. Sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, masa Nabi cerita tentang mimpi dia nak berhijrah ke Yathrib ni, Abu Bakar ni terlibat dengan sahabat-sahabat yang lain. Persiapkan bekalan-bekalan dia nak pergi keluar ke Madinah. Nak pergi ke Yathrib ni, nak berhijrah. Lalu dia sampaikan kepada Nabi, nak minta izin Nabi untuk berhijrah. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai Abu Bakar, aku belum diizinkan untuk berhijrah. Nabi kata macam tu je, aku belum diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar tuan-tuan terus simpan barangan-barangan dia nak pergi hijrah, simpan balik ke rumah. Sebab apa? Di situ dia faham. Nabi cakap macam tu, bererti Nabi nak Abu Bakar ni teman dia dalam hari hijrah nanti. Walaupun Nabi tak halang tuan-tuan, tapi dia faham. Ini nak kata bijak tuan-tuan, bijak. Faham, faham. Bukan tuan-tuan sekali ketuk, sekali buat, sekali ketuk, sekali buat, tak. Nabi cakap, terus Abu Bakar dapat tangkap. Okey, Nabi nak aku teman dia. Dalam masa yang sama tuan-tuan, Abu Bakar tak sekadar tunggu. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dalam riwayat menyebutkan, Abu Bakar ni, dia beli ada 2 ekor unta yang paling terbaik dan dia bagi makan dalam tempoh 4 bulan. Sebab apa? Dia nak 2 ekor unta ni akan menjadi transport kepada dia dan juga Nabi pada hari hijrah nanti. Nampak? Nabi tak suruh buat tuan-tuan, tapi dia buat.
Ini sebagai persiapan. Ni Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masuk saja di rumah Abu Bakar, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan semua yang ada dalam rumah ni, keluarkan. Kata Abu Bakar, tak, dalam rumah ini hanya ada keluargaku saja. Tapi Nabi kata keluar. Tak ada seorang pun boleh duduk dalam rumah ni. Sebab apa? Perjalanan Nabi adalah rahsia. Sebab itu Asma binti Abi Bakrin, tuan-tuan, anak Abu Bakar, dia ni adalah pembawa bekalan makanan kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Dia sendiri pun tak tahu Nabi menuju ke mana. Dia tak tahu, tuan-tuan. Sedangkan dia terlibat ni dalam cerita hijrah ni, Asma binti Abi Bakrin ni terlibat. Tapi dia pun tak tahu Nabi dan ayahnya nak ke mana. Sebab semuanya adalah rahsia. Okay, semuanya adalah rahsia. Okey, sebab ini adalah strategi, tuan-tuan. Strategi. Baik, apa yang Nabi rancang dengan Abu Bakar, tuan-tuan? Nabi libatkan ada 4 orang. Pertama, Nabi melibatkan Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ni, tuan-tuan, Nabi SAW tugaskan kepada dia ada satu task. Iaitu Nabi minta setiap malam Abdullah ni akan tidur berhampiran dengan Gua Thur setiap malam. Dan sebelum subuh, Nabi akan perintahkan Abdullah bin Abu Bakar pergi duduk di tengah-tengah kota Mekah, bergaul dengan masyarakat Mekah macam biasa dalam tempoh 3 hari je tas dia. Tujuan dia apa? Ambil apa-apa berita yang Abdullah dengar di kota Mekah tentang ayah dan juga Rasulullah. Sebab nanti bila Nabi hijrah, tuan-tuan, Nabi tak dapat apa-apa berita. Maklumat akan terputus. Siapa yang akan sampaikan maklumat untuk Nabi? Ni, Abdullah bin Abu Bakar. Dialah yang akan ambil semua maklumat dan berita itu akan disampaikan kepada Nabi SAW setiap malam di Gua Thur. Setiap malam. Dia akan tidur di Gua Thur. Baik. Kedua, tuan-tuan, Nabi minta Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Ini adalah hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah pula, tuan-tuan, diperintahkan oleh Nabi SAW pergi menggembala kambing-kambing Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni, tuan-tuan, dia orang kaya. Antara Abu Bakar dengan Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar ni dia lebih kaya. Ikut bacaan saya, tuan-tuan, terhadlah bacaan saya. Tapi yang saya baca, sejauh yang saya baca, tuan-tuan, Abu Bakar dan Osman bin Affan ni dia sangat kaya. Jutawan di kota Mekah dan jutawan di kota Madinah. Cuma tak di-highlightkan kekayaan dia dan tak terkenal sebagai hartawan ataupun jutawan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dua-dua ni dia memegang jawatan khalifah, tak sama macam Abdul Rahman bin Auf. Dan dua-dua ni, tuan-tuan, dia sebahagian daripada keluarga Nabi. Satu mentua Nabi, satu lagi menantu Nabi. Jadi tak di-highlightkan, tuan-tuan, supaya tak mendatangkan fitnah pada dunia. Tapi kalau nak kata kaya, dia lagi kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Bezanya kenapa Abdul Rahman bin Auf kaya? Sebab dia tak memegang jawatan khalifah dan dia juga adalah bukan sebahagian daripada keluarga Nabi SAW. Jadi Amir bin Fuhairah ni hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi perintahkan dia setiap hari dalam tempoh 3 hari nanti, kamu bawa semua kambing Abu Bakar ni setiap hari pergi mengembala di berhampiran dengan Gua Thur setiap hari, tuan-tuan. Pergi mengembala dekat Gua Thur setiap hari. Okay. Sedangkan, tuan-tuan, di kota Mekah tu boleh je mengembala kambing. Tapi Nabi perintahkan dia pergi gembala dekat Gua Thur. Mekah ke Gua Thur ni, tuan-tuan, jarak hampir 6 km. Hampir 6 km jauh. Dia nak pergi gembala dekat sana. Dan Nabi minta Amir bin Fuhairah selepas Isyak, dia minta bawa kambing-kambing ini berhampiran dengan Gua Thur, diperah dan diberikan susu tu pada Nabi SAW setiap lepas Isyak. 3 hari selepas Nabi keluar pada malam tu, setiap hari. Dan tempoh 3 hari ni diminta. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab minuman asasi ketika itu, tuan-tuan, antaranya susu lah. Dan susu ni adalah minuman yang mudah expired. Jadi Nabi nak bekalan tu tak terputus. Dalam masa yang sama nanti, bila dah tengah malam, Amir bin Fuhairah ni akan balik semula ke kota Mekah, bawa kambing-kambing ni balik. Dan dia minta lalu di laluan yang dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar. Kan Abdullah baru sampai, tuan-tuan.
Dia bertukar shift ya tuan-tuan. Abdullah datang malam, jadi Amir bin Fahirah pun akan balik. Dan kambing tu akan lalu di tempat laluan Abdullah, menghilangkan jejak-jejak kaki Abdullah bin bin Abu Bakar. Okay. Itu antara strategi dan perancangan Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni tuan-tuan, dia bukan orang mukmin, dia musyrik. Tapi nanti dia masuk Islam. Abdullah bin Uraikid ni tuan-tuan, orang musyrik yang adil. Dan dia ni antara orang yang menjaga amanah, ada integriti. Dan dia adalah penunjuk jalan kepada Nabi SAW pada hari hijrah. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, Nabi hijrah daripada kota Mekah, sepatutnya ke Madinah, naik ke utara. Tapi Nabi turun duduk di selatan. Daripada Gua Sur tuan-tuan, yang berada di selatan Madinah, di selatan Mekah, Nabi turun lagi, pergi ke arah Yaman. Sampailah Nabi duduk di cabang 3 tuan-tuan, menuju ke Laut Merah, barulah Nabi ke barat dan Nabi naik semula ke utara. Dan perjalanan ni bukan calang-calang lah penunjuk jalannya kalau dia tak mahir. Jadi Nabi memilih orang yang tepat. Abdullah bin Uraikid ni dia sangat mahir. Okay? Dia mengikut apa yang Nabi arahkan, perjalanan macam mana dan sebagainya. Inilah Abdullah bin Uraikid. Okay, sampai mengelakkan dikejar oleh musuh-musuh Nabi SAW. Dan Abdullah bin Uraikid berjanji dengan Nabi. Kata Nabi SAW, selepas 3 hari bermula malam ni, kamu kira malam ni, malam esok, malam lusa, lepas 3 hari nanti, bawa 2 ekor unta yang dibela oleh Abu Bakar daripada belakang rumah Nabi itu. Okay, bawa nanti ke Gua Sur dan kita akan keluar berhijrah. Okay, keluar daripada malam tu tuan-tuan. Lepas 3 hari daripada malam ni, minta keluar, bawa dua unta dan jumpa di Gua Sur, dan mereka akan berhijrah pada hari ketiga bermula daripada malam ni. Itu Abdullah bin Uraikid. Dan yang keempat tuan-tuan, iaitu Asma' binti Abi Bakrin, anak kepada Abu Bakar. Kenapa Nabi tak terlibatkan Aisyah? Kenapa Nabi libatkan Asma'? Asma' ni tuan-tuan, ketika itu dia tengah pregnant 7 bulan. Ada riwayat kata 8 bulan. Syarat lah ni tuan-tuan, syarat. Okay, lebih kurang dalam 30 minggu ni. Dah syarat dah ni. Jadi Nabi minta Asma' ni tuan-tuan, sebab orang tak akan jangka yang Asma' akan terlibat dalam konspirasi ni. Cerita teori konspirasi ni tuan-tuan. Orang tak boleh jangka yang Asma' akan terlibat sebab dia tengah pregnant. Okay, tengah syarat dia pula tuan-tuan. Jadi Nabi libatkan Asma', dan Asma' ni tugasnya dia mudah je. Selepas 3 hari bermula malam ni, pada hari ketiga nanti dia hanya bawa bekalan makanan untuk Nabi dan juga untuk Abu Bakar sahaja. Okay, jalan daripada rumah dia di Mekah sampailah ke Gua Sur. Ini Asma' binti Abu Bakar. Dan pendek cerita tuan-tuan, dia ni dikenali sebagai Zatun Nitqain, pemilik 2 tali pinggang. Sebab apa tuan-tuan? Bekalan makanan yang dibawa tu tuan-tuan, kita panggil apa? Tepen eh? Mangkuk tingkat. Macam tu lah. Mangkuk tingkat tu tuan-tuan, dia lupa nak pasang tali. Terlupa. Kemudian dia nak letak di atas tunggangan dia pun, tunggangannya pun tak ada tali tuan-tuan. Akhirnya apa yang dia buat? Dia koyakkan tali pinggangnya dan diikat 2 makanan itu di tali pinggangnya, di pinggangnya tuan-tuan. Sebab itu dia dikenali sebagai Zatun Nitqain. Dan dia ni tuan-tuan berjalanlah sejauh daripada kota Mekah sampailah ke Gua Sur, semata-mata dalam keadaan ketakutan ni untuk membantu ayahnya dan juga Nabi SAW. Hebat tak hebat dia tuan-tuan? Asma' dia berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni tuan-tuan dikenali sebagai hawari kepada Nabi. Hawari ni apa tuan-tuan? Dalam bahasa mudah ni, hawari ni kira bodyguard. Nabi kata apa? Setiap rasul ada bodyguard dia, hawari dia. Dan hawari aku adalah Az-Zubair bin Awam. Kalaulah seorang pemuda tuan-tuan jadi ketua bodyguard kepada seorang pemimpin nombor satu, ni mesti orang yang hebat. Betul? Orang hebat. Jadi Nabi memilih Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ni siapa? Dia adalah sepupu Nabi, anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Mekah tuan-tuan, wanita yang paling berani terkenal di kota Mekah adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Sangat terkenal. Di kota Madinah nanti dia membunuh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri membunuh dengan tangannya. Sehingga Zubair bin Awam ni
Orang yang paling berani, tuan-tuan, kalau disebut, dia tak disebut sebagai Zubair bin Awam. Dia akan dikenali sebagai putera Safiya. Nak cakap dia ni siapa? Dia ni anak kepada wanita yang paling berani. Dan dia adalah budak yang paling berani. Ha, macam tu. Okay? Dia ni dikenali sebagai putera Safiya. Dia tak dikenali sebagai putera Al-Awam. Putera Safiya. Dengar nama ibu dia, kita kata ni bukan calang-calang lah. Ha, macam tu. Jadi, dia ni berkahwin dengan Asma. Dapat seorang anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, tuan-tuan, membesar menjadi orang yang sangat saleh dan orang hebat. Kehebatan dia, tuan-tuan, kemuncak dia, iaitu dia memegang jawatan sebagai pemerintah kota Mekah. Ini susu galur dia, tuan-tuan. Dan Abdullah bin Zubair ni, tuan-tuan, dia lahir 2 bulan selepas peristiwa hijrah Nabi, dan dialah yang menafikan kita kata sumpahan daripada kaum Yahudi. Orang Yahudi kata apa? Muhammad dan kaum Muslimin yang datang ke Yathrib ini, dia hanya datang dan tidak ada zuriat lagi lepas ni. Kami sumpah dia, tak ada zuriat. Sebab dia bayangkan, tuan-tuan, Nabi datang dengan kaum Muslimin satu batch, habis satu batch ni mati, tak ada orang lagi dah. Yathrib adalah kota Yahudi, contohlah. Contoh macam tu. Tapi Allah menafikan sumpahan daripada orang Yahudi. 2 bulan lepas orang hijrah, Nabi hijrah, tuan-tuan, lahirlah Abdullah bin Zubair. Dialah yang menafikan sumpahan daripada kaum Yahudi. Baik, inilah 4 watak, tuan-tuan, yang Nabi SAW pilih. Yang mana 4 watak ni akan melicinkan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bayangkan, tuan-tuan, Nabi berhijrah pada usia Nabi 53 tahun. Dan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni hampir lebih 500 kilometer. Okey, hampir dan lebih sikit 500 kilometer. Dalam usia macam tu, tuan-tuan, dalam perjalanan yang jauh pada musim panas, dan Nabi berjalan bukan jalan-jalan, tuan-tuan. Tapi jalan dalam keadaan dikejar musuh. Kalau dapat tangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup-hidup ataupun mati-mati, mereka ditawarkan 100 ekor unta. 1 ekor unta nilai 7,000. Kalikan dengan 100 ekor, tuan-tuan, boleh dapat 700,000. Ini yang kita kata tawaran yang lumayan daripada Quraisy. Sesiapa yang dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalaulah kita ni pergi berjalan, tuan-tuan. Saya bawa tuan-tuan, jom jalan Istanbul, jom. Tapi kita jalan kaki. Jalan-jalan je, tuan-tuan. Jalan sampai 500 km, jalan saja, jalan-jalan. Cukup hari, tuan-tuan. Tuan-tuan berkata, ustaz, cukuplah, saya tak nak dah. Walaupun jalan-jalan ke apa, saya tak nak pergi dah, serik. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi bukan jalan-jalan. Nabi dalam keadaan dikejar musuh. Sepanjang 500 km ni punya azab, keadaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang pada malam tu, tuan-tuan, Nabi dah keluar dah. Nabi keluar daripada pintu belakang. Riwayat-riwayat yang masyhur yang kita selalu dengar, iaitu 11 pemuda ni yang diketahui oleh Abu Jahal dah duduk keliling rumah Nabi. Dapat satu pedang yang disubsidikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal subsidi pedang, tuan-tuan, untuk membunuh Nabi ni. Lalu mereka tunggu, tuan-tuan. Nabi pun perintah kepada Ali bin Abi Talib duduk di tempat tidur Nabi. Ada sebab, tuan-tuan. Ali ni dia ada 2 tugas dia. Pertama, mengelirukan musuh. Dan yang kedua, Ali ni ditugaskan, last kali keluar, tuan-tuan, sebab Ali ni ditugaskan untuk serahkan semula harta-harta orang Quraisy. Orang Quraisy kalau dia berdagang, tuan-tuan, hartanya akan disimpang dekat bank. Mana bank ni, tuan-tuan? Banknya berada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah terhutang budi dengan Nabi, nak membunuh Nabi pula. Punya pelik. Tapi Nabi punya amanah, tuan-tuan. Nabi tak bawa semua harta tu. Nabi minta Ali nanti lepas hari esok pulangkan semua harta Quraisy. Jangan satu pun simpan. Pulangkan. Sebab itu Ali tu ditugaskan last kali keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada belakang, tuan-tuan, Nabi ambil pasir dan Nabi letakkan di atas kepala pemuda-pemuda ni. Selalu yang tuan-tuan dengar, Nabi baca apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, lalu tertutuplah mata dia, tak nampak, tuan-tuan, dan Nabi pun keluar. Baik. Ada beberapa pandangan, tuan-tuan, daripada riwayat ni. Tapi riwayat ni asalnya adalah daif, lemah. Cuma dalam ilmu sirah, tuan-tuan,
riwayat-riwayat yang lemah dibenarkan untuk diguna pakai. Okey, dia bukan dalam bab fiqah ke, ibadah ke, syariah ke, tidak tuan-tuan eh. Dia adalah berkaitan tentang bab sirah saja. Walaupun riwayatnya daif, tapi disebut-sebut dan diceritakan oleh para ulama, asalnya bukan palsu. Kalau palsu kita tolak, tapi kalau daif masih lagi diterima. Sebab itu salah seorang ulama sirah yang diikuti antara namanya Al-Waqidi. Al-Waqidi tuan-tuan dalam ilmu hadis ditolak hadisnya, tapi dalam ilmu sirah dipegang ceritanya. Ha, itu perbezaan antara ilmu hadis dan juga ilmu sirah. Baik, jadi hadis ni, cerita ni lemah, tapi disebutkan oleh para ulama sirah kita. Cuma yang saya nak pesan pada tuan-tuan, kita tak boleh jadikan ayat ni tuan-tuan sebagai benteng. Contohlah, tuan-tuan nak lalu JPJ ke, immigration ke, roadblock ke, tuan-tuan pun baca waja'alna min baini aydihim sadda. Sebab ayat ni tuan-tuan, dia bercerita tentang golongan musyrik. Ayat ni dia cerita tentang golongan musyrik tuan-tuan. Bukan sebab nak lepas immigration, JPJ tuan-tuan pun baca, pum, sembuh dekat polis ke, dekat tentera ke, apa ke. Tak, tak boleh tuan-tuan. Sebab ayat tu adalah untuk orang musyrik. Okey. Kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum tu, Allah kata apa? Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Kemudian ayat lepas tu, tuan-tuan kena tengok ayat tu. Ayat tu bercerita tentang kaum musyrik, yang mana mereka ni memang tak nak beriman kepada Allah. Allah kata apa? Nak, kalau kamu nasihatkan ke, kamu tak nasihat, mereka tak nak beriman. Jadi Allah tutup, letakkan satu dinding depan mereka dan dinding di belakang mereka. Fa'aghshaynahu, maka Allah Ta'ala tutup mata mereka sehingga mereka tak nampak. Ayat itu sesuai untuk Abu Jahal and the gang sebab mereka musyrik. Sebab mereka musyrik. Kalau polis ni bukan musyrik tuan-tuan eh. Ha, itu kesalahan kita, dah langgar, dah buat salah, tanggunglah. Janganlah gunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi pun dah keluar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke rumah Abu Bakar dan menuju ke Gua Sur tuan-tuan, Nabi dah riwayat menyebutkan berjalan dalam keadaan berjengkit. Berjengkit tuan-tuan. Dan berjengkit tu Nabi jalan di hujung-hujung jari Nabi, sehingga dari riwayat menyebutkan sampai Nabi ni melecet, cedera kaki dia, cedera. Tujuan dia adalah untuk menghilangkan, meminimumkan kesan-kesan tapak kaki. Okey, meminimumkan kesan-kesan tapak kaki. Sehingga sampai ke hujung perjalanan tu, Abu Bakar As-Siddiq terpaksa memapah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke gua Guthur, sampai ke atas. Baik, sampai di Gua Sur pula tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq yang masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Saya dah sebutkan tadi tuan-tuan, Gua Sur ni berada di selatan. Bila Nabi SAW dah sampai ke pintu Gua Sur, Abu Bakar masuk dulu. Dan Abu Bakar nampak ada tiga lubang. Ada tiga lubang. Satu lubang, Abu Bakar letakkan kain. Dia koyakkan kain di pakaiannya tuan-tuan dan ditutup lubang tersebut. Kemudian ada dua lubang yang berbaki, dia tutup dengan dua tapak kaki dia. Ada yang meriwayatkan tuan-tuan, dan saya tak setuju pandangan ni. Dia kata yang mematuk kaki Abu Bakar ni adalah ular. Kenapa dia kata ular tu patuk? Sebab kaki Abu Bakar menghalang ular ni daripada melihat Nabi. Ini saya kata satu pandangan yang melampau. Boleh faham tak? Dia kata apa? Kenapa Abu Bakar nak menghalang dia daripada melihat Rasulullah? Maksudnya ular tu nak tengok Rasulullah tuan-tuan. Jadi Abu Bakar tutup. Jadi sebabkan Abu Bakar tutup, dipatuk kaki Abu Bakar. Ini melampau lah. Pandangan ni saya rasa tak benar. Dan saya tak pernah jumpa pun para ulama yang menyebutkan berkaitan tentang hal tu. Okay? Walaupun kita ada kecintaan yang mendalam kepada Nabi SAW, tapi cerita seperti itu tak benar. Jadi Abu Bakar tutup sebab haiwan adalah haiwan tuan-tuan eh? Dia boleh mencederakan dan sebagainya. Jadi Abu Bakar tutup dan dipatuk oleh haiwan berbisa. Bila dipatuk tuan-tuan, ada satu riwayat menyebutkan ia menjadi sebab racun yang dipatuk oleh Abu Bakar tu. Bila Abu Bakar dia rasa sakit, Nabi kan ludah di tempat luka bisa Abu Bakar tu tuan-tuan sembuh. Tapi riwayat lain menyebutkan ialah menjadi sebab kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar wafat nanti tuan-tuan, antara sebabnya adalah kerana kesan bisa tu. Kesan bisa itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq wafat selepas kewafatan Nabi SAW. Itu antara cerita dia. Baik,
Ketika Nabi digusur, tuan-tuan, cerita yang masyhur, semua orang-orang Mekah ni, tuan-tuan, duk cari Nabi SAW. Masuk ke lembah, naik bukit, turun bukit, balik gunung, di padang sahara, semua kejar Nabi. Sampailah ada yang sampai ke Gua Sur. Kalau boleh, tuan-tuan, macam saya dengan kamera ni, berapa langkah je, tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan sampai ke Gua Sur, Gua Sur ni dia lebih tinggi daripada Gua Hira. Dan dia punya gua, pintu dia kecil je, tuan-tuan. Kecil je. Okay, kalau tuan-tuan dah sampai dekat Gua Hira, tuan-tuan tahu dia ada batu besar, tertutup macam ni. Dia macam, ni gunung batu, ada batu besar. Ha, tempat tu dipanggil gua, kan? Jadi, Gua Sur macam tu juga. Cuma Gua Sur ni dia lebih tinggi daripada Gua Hira. Dan dia lebih curam. Okay? Kalau tuan-tuan biasa naik Gua Hira, sekitar 40 minit, 30 minit. Tapi kalau tuan-tuan naik Gua Sur, dia akan sekali ganda lagi. Lebih tinggi. Dan Gua Sur ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk, dia kena turun ke bawah, baru naik atas. Ha, macam tu. Dia turun ke bawah dulu, dia naik atas. Dia ada satu batu dalam tu. Jadi dia kena naik atas. Sebab itu, bila orang Quraisy dah sampai depan pintu, tuan-tuan, jarak tak jauh dah. Abu Bakar kata apa dengan Rasulullah? Kalau mereka jengah, tundukkan kepala je, dia mesti nampak. Dia mesti nampak. Lalu kata Nabi, kata Nabi SAW menyebutkan, wahai Abu Bakar, salah yang kamu katakan. Salah. Sebab di antara kita yang berdua, ada Allah yang ketiga. Maksudnya, kenapa mereka tak nampak? Bukan sebab mereka tak tunduk, tapi kerana adanya Allah. Itu pesan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Allah turunkan wahyu, Nabi jadi tenang, Abu Bakar pun jadi tenang. Apa kata Nabi? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat-riwayat sirah, tuan-tuan, ada sebut ada dua mukjizat Nabi berlaku. Pertama, sarang laba-laba. Dan yang kedua, sarang burung merpati. Okay, ada dua. Riwayat yang menyebutkan tentang sarang laba-laba ni, tuan-tuan, riwayat ni pada pandangan para ulama kita, dia adalah yang hasan. Hasan. Nah, hasan ni maksudnya diterimalah pandangannya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dan satu lagi diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada. Saya berhenti kat sini, tuan-tuan. Yang kedua, burung merpati, tuan-tuan, ini adalah daif. Okey, ini adalah daif. Dan sebahagian tak menerima adanya sarang burung merpati di depan apa pintu Gua Sur. Okey. Hanya yang ada adalah sarang laba-laba. Dan ini adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Okey, saya berhenti dekat sini, tuan-tuan. InsyaAllah, kesempatan yang akan datang, kita akan bincang berkaitan tentang perjalanan Nabi dari Gua Sur ke kota Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.